kabar semuanya kesayanganku, teman-teman? Jadi hari ini itu kita keluar piknik, oke? Langsung aja kita buka apa isi piknik kita dan kasih makan Ariska karena ini udah waktunya dia makan, oke? Piknik, pikniknya sendiri-sendiri ya, nggak ada orang. Wow, sit Ariska, duduk sini duduk. Tuh di ini pikniknya ini ada piring ya. Sedang Ariska. Tuh. Jadi teman-teman ya, di Inggris itu suasananya itu sebenarnya masih lockdown. Cuman kita itu boleh exercise atau olahraga atau jalan-jalan di luar sesuka hati. Maksudnya berkali-kali, kalau dulu kan cuma satu kali, kalau sekarang boleh unlimited ya, beberapa kali it's okay, nggak masalah. Terus kita boleh ditentuin ketemu keluarga itu 6 orang, kita bisa ketemu total 6 orang. Terus apa namanya, we meet family only 5 and unlimited. No one's unlimited, you can only meet 6 people. Boleh ketemu orang cuma 6 totalnya. So if there's 3 of us, we can meet 3 friends, we can meet 3 family, or we can meet, yeah. Jadi sekarang kan kita udah ada 3 keluarga, jadi boleh ketemu 3 orang lagi biar 6 gitu. Terus boleh nyetir unlimited, driving unlimited, boleh nyetir itu sejauh apapun kalian boleh. Boleh ketemu sama keluarga kalian, keluarga di Inggris ini, kayak semuanya kita mau ketemu mama papanya atau mertua saya di Lake District. Boleh, cuman nggak boleh nginep ya, nggak boleh nginep, kita harus pulang gitu. Ini apa peraturan di Inggris untuk sekarang ini gitu loh. Jadi hari ini kita pikir mau keluar dan bikin piknik di sini, di hutan, bukan hutan ya. On the wood, karena di sini itu sepi, nggak ada orang, terus suasananya itu sejuk-sejuk gimana gitu, berasa di hutan deket rumah. Ini sih nggak deket rumah ya, kita driving about 6 minutes dari rumah, terus kita bisa lari-lari sama Ariska, terus makan di sini tenang, dengerin suara angin bersilir-silir di bawah pohon. Pokoknya ini enak banget teman-teman ya. Mari kita makan teman-teman. Oke, mari kita makan. Makan.
You alright? Anginnya sepoi-sepoi bikin ngantuk. Oh my gosh. Tenang. Ya.
strawberry teman-teman, tuh strawberry. Manis banget ini ya, sekali gigit langsung pecah. Ya Allah, wong edan. Jalan pulang, guys. Ariska rewel banget ya, soalnya ini udah waktunya Ariska itu turu atau tidur siang, jadi mulai rewel gitu ini. Tuh, kayak hutan kecil gitu. Ini, tuh. Can you do it? Ki ono peceren, peceren ya? Peceren. You show? Jin Han? Ki ono peceren ya? Tahu peceran ini kaki dari mana sih? Ini ada air sedikit. Tuh. Ya. Ya. Peceran, peceran. Kaisa? Tuh. Ya, mau keluar, guys. Sebenarnya masih mau explore lebih jauh. Nih pemandangannya itu indah banget, terus angin udaranya itu aduh nendang, berasa di kampung. Ginilah piknik ala lockdown. Sekarang udah keluar nih di bagian luarnya ya guys, tuh udah keluar dari hutan. Tuh banyak mobil parkir. Tuh. Ini. Ini rumah-rumah orang tua yang udah pada pensiun ya. Mereka di sini. Tuh. Tuh rumah para orang tua yang pensiun. Tapi di sana itu pemandangannya bagus banget. Kalau jalan ke sana itu ada perkebunan-perkebunan gitu. Pokoknya keren coy. Oke, baiklah teman-teman kesayanganku semuanya. Video kami sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, Rizka. Bye. Yeah.